Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos. Bersama saya Hanani, reporter Banjarmasin Pos. Kali ini kita berada di kawasan Car Free Day atau tepatnya di sekitar lapangan Dwi Warna Barabai di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi setiap minggu pagi itu selalu ramai ajang Car Free Day ini dikunjungi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya dari Kota Barabai ya. Dan hari ini walaupun sudah pukul 9 lewat ya, tapi tetap ramai kawasan, khususnya di kawasan ruang terbuka hijau lapangan Dwi Warna ini. Nah, jadi beginilah suasana Car Free Day. Dimana banyak masyarakat yang bersantai membawa atau mengajak keluarga dan anak-anak mereka untuk bermain. Karena memang lapangan Dwi Warna ini merupakan ruang terbuka hijau yang punya fasilitas cukup lengkap ya untuk bermain anak-anak. Jadi sejak pandemi COVID-19 mulai melandai atau perlahan sudah tidak ada lagi penambahan atau kasus COVID, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuka ruang publik ini untuk masyarakat kembali beraktivitas setiap minggu pagi itu, baik berolahraga, kulineran maupun sekedar duduk-duduk santai di taman seperti terlihat di layar ini. Di sini juga ada ajang permainan anak-anak. Untuk kulineran di kawasan Jalan Dwi Warna sekitar lapangan Dwi Warna Barabai. Jadi setelah olahraga atau santai-santai bersama keluarga bisa kulineran ya di sini, murah meriah. Dan ada sate juga ya pemirsa. Ada es krim. Nah, es krim jadul nih paman lah. Iya. Es krim bahari. Iya. Berapa sepotong itu paman? Rp2.000. Es apa namanya? Eskado. Oh, ada eskado. Coba liatin esnya. Liatin esnya. Wah. Makasih. Apa nih? Oh, Pampers. Per Pampersan. Nah, jadi pemirsa, di ajang Car Free Day ini banyak sekali aneka apa ya, segala jenis kebutuhan bisa dibeli di Car Free Day. Tidak cuma olahraga tapi kulineran dan berbagai kebutuhan bayi pun ada ya momennya. Iya, ada. Oke, dari Banjarmasin Pos kita. Oke. Makasih, Bu. Yo. Nah, ini gorengan. Apa ini naruhnya nih? Ini cilor, Bu. Dari cilor. Tulungagung. Oh, cilor itu apa? Cilor, cilor goreng. Cilor goreng sama telur. Cilor goreng ini sama telur. Asli dari Tulungagung. Oh, Tulungagung. Ala Pak Sugeng. Jadi makanan daerah sekarang kolaborasi ya. Pedes ini. Dari telur kayak itu, Bu? Ini ya, dari telur sama kentang. Oh, berapa sih itu, Bu? 1.000 buah ya. Isinya. Ini. Ya, makasih, Bu. Ibu, makasih, sama-sama. Tuh. Ada yang jualan apa ya? Boneka. Mobilnya penuh dengan boneka-boneka seperti itu.
Dan ini juga ada bunga-bungaan ya. Bunga segar. Oh, yang asli ini. Asli. Oh, berapaan ini? Ini selawi. Ini 20-20 isi dalam satu tangkai. Oh. 20. Oh, ini 150. 20 segini atau 21 tangkai? Satu tangkai. Oh, jadi berapa ini? 4 80. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000. Oh, satu itu 100.000. Semuanya. Hah, semua ini. Kalau isi di dalam 20-20. Oh, gitu. Ya. Dari mana nih, Bu? Ini Madingin. Boya Plotus BKB, dekat Masjid Aisyah. Oke, jadi ada jadi lengkap ya pemirsa untuk car free day ini ada bunga-bungaan. Ini bunga segar ya. Ada bunga segar tapi ada juga bunga keringnya lah. Kering, ya. Kalau bunga kering berapa? Mau motif. Kalau ini 105.000, ini 145, ini 130. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi pemirsa kalau mau apa ngasih ada yang ulang tahun atau Mau motif kayak apa, cari saja di Koya Pulau ini sebagai deh. Jadi ini salah satu UMKM juga ya pemirsa. UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tempatnya di mana tadi? Mandingin. Di Mandingin. Mandingin. Royal Progress. Oke. Oke, mudah laris ya, Mbak. Iya ya. Amin. Nah, di situ juga masih ada beberapa apa ya? Ada pakaian. Kalau di sini campur-campur ya, ada pakaian, ada makanan. Makanan jajanan masyarakat. Sekarang kita kembali masuk ke kawasan lapangan Dwi Warna atau RTH Dwi Warna.